Ini di bawah. Oke. Okay. Lah. Makasih ya. Oke, nih sahabat emas, aku sudah selesai nih ya. Udah dapat kartunya juga. Nanti semoga aja aku sehat sampai tanggal ini, kita jumpa lagi di sini. Bagi yang mau donor, selamat pagi menjelang siang sahabat emas bangsa dan tanah air, welcome back. Nah, berjumpa lagi bersama aku Putri Almas. Nah, di video kali ini aku mau jalan-jalan. Oh iya, enggak sih, enggak jalan-jalan. Aku mau bawa si Sally karena si ininya tuh apa ya, kayak goyang-goyang gitu. Jadi aku takutnya, oh kemarin kan aku udah jatuh ya, aku takutnya jatuh lagi nih. Ininya nih udah masalah nih. Katanya sih kelaharnya udah pecah gitu, apa namanya, pelornya. Jadi sekarang tuh mau di itu dulu deh, mau ditanya dulu ke dokternya apa sih masalahnya. Kemarin aku udah nanya, katanya harus hari ini. Oke. Okay. Nah, sebenarnya nanti aku juga mau, kalau cepat selesai aku mau ke Rangkas Bitung, mau ke ini deh, kalau jadi ya mau ke PMI. Okay, sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, like, and di share bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe aku dari kemarin-kemarin, dari dulu-dulu, thank you very much. Semoga dilancarkan segala rezeki ya, lancarkan segala urusannya, dan dilancarkan semuanya. Okay. Itu aja deh, ikutin aku yuk. Nanti aku ngapain aja hari ini, kemana aja. Dan untung-untung nanti kita survei atau review perumahan yang baru. Oke, okay. Yang pastinya kalau mau ke PMI. Oke, okay. Ikutin aku. Dan share, dan di komen. Dan jika ada request silahkan di kolom komentar. Oke, okay. Oh iya, jangan lupa juga di follow IG-nya Putri Almas. Dan di follow juga akun TikToknya Putri Almas. Biasanya aku ngebagiin itu kayak perumahan-perumahan baru, info-info terbaru itu di akun TikTok. Otre, ditunggu. Oke, yuk langsung aja deh Pak, soalnya udah mau panas nih, udah jam 10. Biar lebih cepat aja. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo, where do we start? Okay, sahabat Almas, ini aku udah nyampe di stasiun Rangkas Bitung. Kita mau keluar karena sepeda sudah dititipin di bengkel. Sekarang aku mau keluar, mau ke unit donor darah Rangkas Bitung. Okay, yuk ikutin aku ya. Ini udah di stasiun Rangkas Bitung. Sekarang aku udah naik ojek menuju ke Jalan Sentral unit donor darah Rangkas Bitung. Nah, moga aja perjalanannya lancar ya. Thank you.
Ini kita ngelewatin Balok. Sabar Amas, aku udah sampai di Palang Merahnya Rengkas Bitung ini ya. Kita coba mau masuk. Ini sih. Oke, Sabar Amas, aku mau isi ini dulu ya. Baru kita mau ini nanti. Sebentar. Terus belum kita donor darah ya. Tuh. Jadi harus lengkap, isi dulu. Oke, aku mau isi dulu ya. You told me that you got me when your check came home. Biar sehat, bisa donor. Oke, sahabat Almas semuanya, dimanapun berada, kalau mau donor darah yang di daerah Citra Maja Raya atau Rengkas Bitung, bisa kesini ya. Di letaknya itu nggak jauh sih dari alun-alun Rengkas Bitung. 7 hari ya, nggak ada libur. Dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam untuk pelayanan donor. Oke. Okay. Ini adalah ruangan donornya untuk di Lebak Banten. Ini bersih dan steril ya. Jadi kalau kalian mau donor, gampang banget di sini. Lilo, aku deg-degan. Soalnya dulu waktu mas kuliah di semester berapa itu ya? Pernah tuh donor dulu sekali waktu semester 3. Aku serem loh. Ini udah mau di itu. Kayaknya biar relax aja. Doain ya. Enggak, biar lancar aja. Nih. Udah dicuci tangannya. Kita mau segera ini. Ambil darahnya. Aku serem. Iya, udah tuh. Benar-benar baik benarnya. Mainnya kan di tangan itu. Nah, ternyata uang kita, Aduh. Tarik mah itu kan? Cak dia tuh, cak dia tarik-tarik kayak gimana. Tarik nafas, apa? Oke. Makasih ya. Oke, nih sahabat emas, aku sudah selesai nih ya. Udah dapat kartunya juga. Nanti semoga aja aku sehat sampai tanggal ini, kita jumpa lagi di sini. Bagi yang mau donor, sahabat emas, aku udah selesai nih ya. Ini udah selesai donor darah di unit donor PMI
Lebak Banten, yaitu Rangkas Bitung. Lokasinya nggak jauh dari Balong, dari tempat wisatanya Rangkas Bitung. Oh ya, ya aku berharap sih semoga bermanfaat buat teman-teman atau saudara yang lagi membutuhkannya. Ini lokasinya enak banget sih sebenarnya nih, di pinggir jalan. Pinggir jalan banget. Jadi tadi aku naik ojek, teman-teman yang mau donor darah atau yang mau berpartisipasi untuk menyehatkan Indonesia, ya come on, kita donor darah. Datangi PMI terdekat dari lokasi Anda. Setetes darah Anda sangat bermanfaat buat mereka semua. Oke, ditunggu kontribusinya. Jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Aku mau pulang dulu, mau pesan Grab. Oke. Ini suasananya enak banget loh. Enak banget. Apa ya? Rapi banget, bersih banget. Nih ya, ini semboyannya ini. Apapun golongan darah Anda, mereka sangat membutuhkannya. Oke. Grab dulu, mau menuju ke lokasi, mau ke perumahan itu subsidi yang ada di Suta. Oke. Pokoknya ikutin aku dan selalu dukung aku ya. Subscribe tentunya. Di like, semoga aku tetap semangat. Dan jika ada request, silakan kalian coret di kolom komentar. Oke. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Mobilnya itu ya. Where do we start? Ini aku lagi nungguin angkot nih. Ini belum ada. Di depan kayaknya deh. Kita naik. Stasiun Kang. Stasiun bukan? Oke. Udah di sini ya. Ini kita udah naik angkot menuju ke stasiun. Eta naon? Balongnya. Oh, deket banget atuh. Ini Balong ya teman-teman, tempat nongkrongnya anak-anak muda gitu. Sekali-sekali lah kalian main ke sini, lihat-lihat situasi di sini gitu. Nah, Balong. Ini kita udah lewatin alun-alun Rangkas Bitung, tapi kita di jalan sebelahnya ya. Kita menuju ke stasiun nih. Oh, Merata Ramayana. Deket banget sebenarnya sih. Tadi sepeda aku mau dibengkelin, kalau enggak pakai sepeda. Gitu. Diantar tanggal 25 Maret ke sini lagi naik angkot aja. Oke, sahabat Almas, aku udah sampai di pasar Rangkas Bitung lagi. Nah, sekarang aku mau arah ke Bukit Narimbang, tapi nangnya angkutnya sebelah sana. Ini kan nongkrong gini, jadi aku harus ke sana. Oke, ikutin aku, jangan lupa di subscribe, like, and share.